Assalamualaikum para puantor. Sekarang saya lagi ada di daerah Beringin, Kota Jambi, kawan-kawan. Ini tepatnya di depan SPBU Beringin. Nah, di sini saya mau cobain ini tuh. Angkringan Gatot Segomeong. Nah, kawan-kawan, ini angkringannya macam-macam menunya tuh. Mulai dari itu sateannya, ada kerang, telur puyuh, kulit udang, ada juga gorengannya. Ini baru buka, kawan-kawan, jadinya agak sepi gitu. Tapi kalau udah malam gitu, wah, ini rame banget nih. Ini dengan abang siapa nih, bang? Saya Hengki. Bang Henry. Hengki. Ya. Oh, Bang Hengki Kurniawan nih, bang. Ya, Bang Hengki. Ini buka setiap hari nih, bang? Setiap hari. Dari jam? Jam segini lah, kurang lebih. Jam 5-an ya? Jam 5-an sampai jam berapa nih, bang? Sampai selesai, tidak pasti jamnya. Tidak pasti. Habis makanannya tutup. Sampai habis. Jadi ini semalam nih habis banyak ini, bang? Insya Allah habis. Mudah-mudahan habis. Habis ya? Alhamdulillah. Ini udah berapa lama buka sini, bang? Dari, kalau nggak salah, buatnya pernah cerita dari tahun 2014. Dari 2014 ya? Oh, lumayan juga, kawan-kawan. Ini ada cabangnya nih? Belum ada, baru di sini. Baru satu-satunya di sini ya? Di sini. Sego meongnya ini berapa nih satunya? 3.000. Nasi meongnya 3.000. Oh, itu ada isinya apa gimana, bang? Kalau isinya sih ada 3 varian. Ada isi? Ada sambal tempe. Sambal tempe. Sambal telur. Oh, itu. Kalau lauknya? Lauk-lauknya sih macam-macam. Ada satu sateannya ada banyak jenis sih. Banyak jenis ya? Banyak jenis dari bakso. Oke. Okay. Mungkin 10 jenis sampai 12 jenis ada lah. 10 sampai 12 jenis lah ya. 12 jenis. Jadi habis kita pilih lauknya gitu, bakar ya? Dipanggang. Nah, nanti kalau tergantung ada yang mau dibungkus, kita bungkus, ada yang makan sini, makan sini. Oke. Okay. Kalau jam segini sih biasanya masih banyak ibu-ibu rumah tangga pada bungkus. Pada bungkus ya? Pada bungkus. Nanti kalau sudah lewat maghrib, baru pada kebanyakan makan sini. Nongkrong. Semakin malam, semakin menjadi. Semakin rame ya. Asik. Nah, kawan-kawan, kita lihat dulu lauknya ada apa aja ya. Ini kikil, kawan-kawan. Kikil. Ini apa nih, bakso? Bakso ayam. Bakso ayam. Udang. Ini udang, Mas, ya? Udah. Nah, ini ada tahunya nih. Ini tahunya di apa ini, Pak? Tahu bacem. Ini tahu bacem. Ini perkedel nih kayaknya nih, Pak. Perkedel, Mas, ya? Perkedel. Ini perkedel. Ini apa nih, Mas? Itu pepes hati ampela. Pepes hati ampela. Ini pepes hati ampela, kawan-kawan. Udah dikukusnya nih. Oh, ini gorengannya nih. Ini tahu nih. Tahu isi nih. Ini gorengannya ini apa ini? Ini risol. Ya, ini risol. Ini bakwan. Nah, ini ayamnya nih. Ini udah diungkep gitu ya, Mas? Iya. Nah, udah pakai bumbu ya? Udah dikasih bumbu nih, kawan-kawan, ayamnya nih. Wah, ini ceker nih, ada ceker. Ada kepalanya. Oh, ini tempe. Goreng tempe pakai tepung nih. Nah, kalau ini hati, kawan-kawan, tuh. Ini telur puyuh. Di apa ini nih? Itu dibacem. Ini telur puyuhnya, kawan-kawan, ini dibacem nih. Waduh, ini banyak banget nih lauknya nih. Nah, ini hati, jantung. Ini ampela ya. Wow. Ini masih ada kerang emang ya? Masih ada. Kerang, kulit, sama sate cumi juga ada ya. Cumi ada. Cuman belum
belum selesai. Belum selesai, masih dimasak lagi teman ya. Masih diproses kawan-kawan. Nah, kawan-kawan jadi ini lauk saya nih pakai kikil, bakso, ada telur, bawang sama ayamnya. Sudah, Mas. Sudah, Mas. Ini, Mas. Sudah. Bakar. Panggang ya. Oke. Tuh, kawan-kawan ini mulai ramai sudah nih. Nah. Itu apanya tuh bang? Itu bumbu bakarnya bang. Bumbu bakarnya Tio? Iya. Ini bumbu bakarnya kawan-kawan tuh, hitam tuh. Wah, ini sambalnya nih. Ini sambalnya pakai tomat ya mas? Bukan. Bukan ya? Enggak. Pakai sambal terasi. Karena kalau pakai tomat dia tidak tahan. Oh. Satu hari harus habis. Ini nasinya udah si bumbu gitu ya? Sudah. Ya. Ini kita coba buat pertama sambal teri. Oh, sambal teri ya? Sambal teri. Oh, bikin teri. Oh, ini terinya nih. Ini bedain ya, bumbunya. Oh. Ini yang apa nih, Mas? Ini kita buat sambal telur. Sambal telur ya? Oh. Mana telurnya nih? Wah, ini nih. Rp3.000 tadi mas ya? Rp3.000 aja kawan-kawan. Satu lagi tempe. Sambal tempe. Ya. Oh, ini nasinya udah berbumbu nih. Oh ya, di sini juga ada nasi bakar loh. Ada nasi bakar juga. Aduh. Kayak mana tuh? Nasinya dibakar, dibungkus pakai daun gitu. Mana? Untuk bumbunya mas di belakang. Belum ya? Waduh. Ada pesan dulu baru kita cetak. Oh. Karena biar rasa dan aromanya tetap fresh. Makasih mas ya. Oke. Sukses selalu. Amin. Ya. Amin. Ya bang. Ya. Nah kawan-kawan ini makanan dari angkringan Gatot tadi. Ini saya tadi sudah pakai ini sate telur puyuh, bakso ayam, ini udang, kikil, sama ada ayamnya, tahu, bakwan, sama perkedel. Nah, itu ada sambalnya kawan-kawan. Ini mantap kayaknya nih. Ini sego meong yang tadi kawan-kawan, nasi kucing. Ini ada 3 macam tadi, ada yang lauk pakai sambal telur, sambal tempe, sama sambal teri. Ini yang pakai sambal telur. Telurnya udah dimasak sama lor arik gini. Tuh. Kita cobain ya. Ini kita cobain sambal telurnya, oke. Tuh, bismillahirrahmanirrahim, makan lur. Oh, mantap nih. Nasi enggak terlalu pedas, gurih gitu. Oh. Makan, Lur. Ini nasi putihnya aja pulen, pakai sambal telur aja udah enak nih, kawan-kawan. Ini kita pakai ayam bakar, oke. Okay? Oh. Kita mau cobain ayam bakarnya. Bumbunya meresap. Ini saya mau cobain sambal nih kawan-kawan. Makan lur. Sambalnya pedas mantap. Terasinya nendang kawan-kawan nih terasinya. Ini yang sego meong nasi sambal tempenya kawan-kawan. Cobain ya. Makan lur. Saya mau cobain kikilnya. Makan. Kenyal-kenyal gitu. Ini udang nih kawan-kawan nih. Sate udang. Cocol sambalnya. Makan lur. Udangnya juga fresh.
Nah, ini yang sambal teri, kawan-kawan. Tuh. Makan, Lur. Ini sate telur puyuh bacem. Perkedelnya, kawan-kawan, cocok sambal. Makan, Lur. Ini, kawan-kawan, kalau yang mau ke angkringan Gatot, ini wajib coba nih, nasi sambal teri, nasi sambal telur, ayam panggang nih. Mantap nih, sambalnya juga juara. Mantap.